مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعه بسنة إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada segala limpahan nikmatnya, terlebih nikmat iman juga nikmat Islam, nikmat kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu ini yang mudah-mudahan langkah kaki kita pada pagi menjelang siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan ganjaran di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah memberikan suatu perintahnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marattum bi riyadil jannah farta'u." Wahai para sahabatku, ketika kalian melewati riyadul jannah, yaitu taman-taman surga, maka singgahlah, bergabunglah bersama mereka yang ada di taman-taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, "Riyadul jannah yakni hilaqul dzikir." Taman-taman surga adalah halaqah ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Maka ketika Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya ketika mereka melewati taman-taman surga yang ada di dunia, yang dalam arti mereka melewati, mereka mendapatkan majelis-majelis ilmu, akan tapi mereka hanya melewati begitu saja tanpa mereka bergabung ya untuk apa namanya mendengarkan, masuk di majelis ilmu tersebut, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka mustahil mereka akan mendapatkan kenikmatan surga yang hakiki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ganjaran kepada mereka yang senantiasa mengerjakan amal soleh ketika di dunia. Maka bisa kita ambil kesimpulan di sini, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari statement yang dikeluarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi adalah, maka sangat untuk kehati-hatian kita ini sangat mustahil ya kita bisa mencicipi nikmatnya surga yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya ketika kita sangat lalai untuk menghadiri taman-taman surga yang ada di dunia ini. Ya, tidak ada satu pun taman surga yang disebutkan oleh Nabi SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini melainkan hanya majelis-majelis ilmu saja ya. Dan ini dalil untuk memotivasi pada diri kita semua agar kita senantiasa ya apa namanya terus belajar, belajar dan belajar ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita sampaikan sebenarnya ya kajian kita pada pagi hari ini terkait masalah ya tarhib Ramadan ya. Tapi karena beberapa hal maka kita rubah
temanya yang insya Allah mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat buat kita semua, yaitu kita kasih judul apa yang menghalangimu untuk menjadi keluarga Allah. Ya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah memang ada keluarganya Allah di dunia? Ya, maka kita kasih apa namanya judulnya ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, kemudian disahihkan oleh para ulama yang salah satunya Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah SAW bersabda, innallaha ahlaina fil ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia. Man hum ya Rasulullah? Para sahabat pun ibu, ketika Nabi SAW mengatakan bahwasannya ada keluarganya Allah di dunia, para sahabat pun itu kaget. Ya, apakah ada keluarganya Allah di dunia? Iya, kata Nabi SAW. Man hum, siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlullah, hum ahlul Quran, ahlullah wa khosatuh. Mereka itu adalah ahlul Quran. Mereka ahlul Quran ini adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang dihususkan atau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, yang bukan hanya sekedar keluarganya, akan tapi senantiasa dzakarallahu fi man indah. Mereka senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ya, siapa mereka ini? Yaitu ahlul Quran. Mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka yang senantiasa apa? Dimanapun beradanya mereka, mereka senantiasa hati mereka terikat dengan Al-Quran. Inilah mereka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlullah, yaitu keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi ini. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tawaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim terkait masalah kita untuk kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, bahkan tawaran yang sangat besar, tawaran ini adalah tawaran yang mana dilupakan oleh sebagian banyaknya umat muslim, pada khususnya umat manusia, apa, umat mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka maaf, mereka keluar dari rumahnya ke tempat kerjanya, mereka menyibukkan diri dengan dunia mereka. Ketika kita tanya untuk apa mereka menyibukkan diri dengan dunia, mereka pasti mengatakan agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Ya, padahal jauh hari sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri Bu, yang memberikan gambaran, yang menawarkan kepada kita, ya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang bukan hanya sekedar kebahagiaan yang sebagaimana yang mereka cari, tidak, akan tapi kebahagiaan yang hakiki yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki ini adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar, Bu. Kebahagiaan yang tidak akan pernah ada batasnya, yang tidak ada batasnya, Bu. Baik itu mereka mendapatkan ketika di dunia maupun terlebih nanti mereka dapatkan ketika di akhirat nanti. Inilah yang dimaksud daripada kebahagiaan hakiki itu. Ya, bisa dibuka di dalam mushafnya Quran di surah yang ke-10, yaitu Quran surah Yunus di ayat yang ke-58 dan 59 atau 57-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan ini panggilan umum, Bu. Panggilan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, itu ada dua panggilan, Ibu. Ya, ada namanya nidaul 'am, yaitu panggilan umum yang didahului dengan ya ayyuhan nas,
ya, ya bena Adam, wahai anak Adam. Ini panggilan secara umum, ya, baik itu yang kafir maupun yang muslim di sini, ya. Dan ada yang kedua, yaitu nidaul khos, yaitu panggilan penghususan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan, tetapi di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan suatu kebahagiaan yang nyata, suatu kebahagiaan yang hakiki, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan umum. Ini menunjukkan siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka mereka raih dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum." Telah datang kepada kalian mau'izhah. Apa mau'izhah, Ibu? Mau'izhah itu apa, Ibu? Peringatan. Ya, peringatan. Yang dimaksud daripada mau'izhah atau peringatan di sini adalah Al-Qur'an. Telah kami turunkan Al-Qur'an sebagai peringatan buat kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Al-Qur'an ini? Syifa'un lima fis sudur. Apa syifa'un, Ibu? Obat. Di dalam ilmu bahasa Arab, obat itu ada dua, Ibu. Ya, penyakit ada dua dan obat dua. Ada yang namanya penyakit, nama penyakit yang disebut di dalam bahasa Arab namanya adalah daun. Ya, saya tulis, Bu, ya. Ada nama penyakit yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan, ya, yaitu daun. Ini nama penyakit ini, Bu. Daun artinya penyakit. Ya. Nama obat daripada daun ini adalah dawaun. Dawaun. Penyakit namanya daun, obatnya adalah dawaun. Contoh sakit kepala dan lain sebagainya itu namanya daun, Ibu. Penyakit, ya, penyakit yang apa namanya, yang kita rasakan pada organ tubuh kita, itu namanya daun namanya. Ya, sakit kepala dan lain sebagainya itu namanya daun. Dan obatnya, apapun bentuk obatnya, itu namanya dawaun. Ya, jamu atau apa namanya itu namanya dawaun, Ibu. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan likul lidain dawaun. Ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, bahkan ketika Ibu membeli obat habatus sauda, Ibu tahu habatus sauda, ya? Nah, habatus sauda biasanya ada di apa namanya, di labelnya itu, di label botolnya itu ada tulis salah satu di hadis Nabi SAW di situ, yaitu habatus sauda dawaun likulidain. Habatus sauda itu adalah obat dari segala macam penyakit, illal maut, kecuali kematian, kata Nabi SAW. Makanya kalau Ibu ingin mengkonsumsi obat yang langsung direkomendasikan oleh Nabi SAW, itu namanya habatus sauda, Ibu. Sunnah itu, Ibu. Ya, habatus sauda namanya. Sahabat itu namanya, habatus sauda itu namanya jintan hitam. Ya, berupa kapsul dia. Ya, ada berupa oil juga dan ada berupa kapsul. Ya. Ini apa namanya, penyakit yang di tubuh manusia. Ada namanya penyakit yang khusus di dalam hati. Apa itu? Namanya marot. Marot namanya, Ibu. Marotun. Marodun ini namanya penyakit juga, Ibu. Artinya adalah penyakit juga, sama dengan daun. Cuman daun ini adalah penyakit yang berada di fisik tubuh. Ya. Adapun marod ini khusus yang berada di dalam hati. Ya. Makanya ada yang mengatakan sakitnya tuh di sini. Nah, ini berarti marod itu, Bu. Marod. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah yang kedua, ya. Quran surah kedua ayat 10 itu apa kata Allah? Apa, Ibu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka itu, yaitu orang-orang munafik, itu ada penyakit. Ya, bahkan penyakit mereka itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini marad namanya. Dan nama obat daripada penyakit marad ini, hasad, iri, dengki dan lain sebagainya, itu namanya marad, Ibu.
Ya, kita memiliki dendam kepada orang lain, marah kepada orang lain, itu namanya marad, penyakit itu, Bu. Penyakit yang ada di dalam hati, dorongan daripada hati, Bu. Ya. Apa nama obatnya? Adalah syifaun. Syifaun. Ya, maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya itu, berupa apapun ya penyakit yang ada di dalam hati manusia, ini obatnya. Yaitu apa di situ? Kembalikan pada mau'idhah. Obatnya adalah mau'idhah. Apa mau'idhah tadi, Bu? Apa, Ibu? Al-Qur'an. Mau'idhah ini maknanya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an, Ibu. Ya, makanya syifaun yang dimaksud daripada ini, dari penyakit-penyakit hati, obatnya itu cuma satu, Ibu, yaitu Al-Quran obatnya. Ya, nah bagi mereka yang memiliki Al-Quran di dalam diri mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya syifaun lima fi sudur wa hudan. Pertama, yang mereka dapatkan, bagi mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ini, ya, yang pertama adalah syifaun, obat. Yang kedua adalah hudan, kata Allah. Hudan. Siapa yang tahu hudan ini apa, Ibu? Hudan ini apa, Ibu? Petunjuk. Petunjuk. Hudan ini, Ibu, jamak lebih dari satu, lebih dari dua dari kalimat hidayah. Hidayah. Nih, lebih dari dua dari kalimat hidayah, mufrad ataupun kata tunggalnya itu adalah hidayah, Ibu. Tapi di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang hidayah, tidak satu pun di dalam Al-Quran itu Allah memakai kalimat mufrad ataupun tunggal. Pasti Allah itu memakai kalimat jamak namanya, lebih daripada dua, Ibu. Tiga dan seterusnya, banyak. Banyak petunjuk, artinya petunjuk-petunjuk gitu. Di dalam Al-Qur'an saja halaman pertama di surah Al-Baqarah saja ada dua kali disebutkan di situ. Ya enggak, Bu? Ya, di ayat kedua dan ayat kelimanya. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Tuh. Ya, di ayat kelimanya. Itu semua adalah dengan Allah memakai kalimat hudan, yaitu jamak. Maknanya apa? Dan pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai hidayah? Paham, Bu, ya? Tidak memakai hidayah. Ya, kenapa harus memakai hudan? Apa enggak mubazir? Karena banyak petunjuk-petunjuk. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama salaf, ya, makna daripada, alasan daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kalimat hidayah secara kata tunggalnya saja di dalam Al-Qur'an, ketika memberikan peluang untuk mereka yang senantiasa meminta hidayahnya Allah, ya. Akan tapi Allah itu memakai kalimat hudan itu kenapa? Itu disebabkan karena manusia itu, Ibu, tidak cukup dengan satu hidayah. Paham, ya? Manusia itu tidak cukup dengan satu hidayah. Contoh, Ibu, realita yang ada. Berapa banyak mereka yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, akan tapi tidak ada jaminan untuk mereka bisa mendapatkan hidayah untuk melakukan sholat duhur secara berjamaah. Betul enggak, Bu? Ini hanya waktu sholat, rentang waktu sholat, Ibu. Ya, belum lagi kesehariannya. Nah, makanya sholat subuh kita bisa, bahkan ibu-ibu, maaf, bahkan kita hadir, bisa hadir bermajelis di sini, ini disebabkan karena taufiknya Allah, Ibu. Ibu telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tidak ada jaminan untuk besok, misalkan ketika di Al-Hujjah ini mengadakan pengajian lagi, tidak ada jaminan untuk ibu bisa mendapatkan, bisa mudah untuk melangkahkan kaki ibu menuju tempat Al-Hujjah ini, majelis ilmu ini. Ya, kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat hudan. Sekali lagi, sebab daripada Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat hudan di sini, itu disebabkan karena manusia itu tidak cukup dengan satu hidayahnya Allah. Bisa dipahami, Bu?
Ya, ini yang kedua. Adapun yang ketiga yang didapatkan bagi mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an ini, mauidhahnya Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu rahmah. Apa rahmah, Ibu? Rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayangnya Allah. Masya Allah. Pasti pada diri kita semua, Ibu sekalian, ya, pasti kita menginginkan kasih sayang yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia, ya, yang tidak menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia, Ibu. Pasti mereka semua menginginkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi mereka lupa, Bu, bagaimana caranya agar mendatangkan kecintaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau kita ingin dicintai dan benar-benar diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dekat di Al-Qur'an. Dekat di Al-Qur'an. Makanya salah seorang ulama salaf mengatakan, kalau tidak salah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, mengatakan bahwasanya barometer ataupun jauh dan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ukuran jauh dan dekatnya kita dengan Allah itu adalah bagaimana jauh dan dekatnya kita dengan Al-Qur'an. Ya. Berarti ini kita jadikan sebagai cerminan, Bu. Kalau pada sampai pada hari ini kita masih, maaf, masih bermalas-malasan untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, maaf, berarti hati kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya kita sangat mudah untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, maka insyaallah, Ibu, ya, hati kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah yang dimaksud daripada rahmat yang dimiliki oleh mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Dilihat ayat selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Wahai manusia, wahai Muhammad, katakanlah kepada umat-umatmu, katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatku, dengan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Siapa mereka? Ini. Mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tuh. Itu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ketika di dunia dan lebih-lebih ketika di akhirat nanti, Ibu sekalian, yang melainkan mereka yang ahlul Qur'an. Mereka, siapa ahlul Qur'an itu? Bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, Ibu, bukan. Mereka yang bukan hanya sekedar apa namanya dobit hafalannya, luar biasa hafalannya, ya, bukan, Bu. Akan tapi bagaimana caranya, ya, waktu kita juga itu, ya, kita manfaatkan untuk kita senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran itu. Itu yang dimaksud daripada ahlul Quran itu. Dan siapa ahlul Quran itu? Ya, mereka lah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Bu? Baik. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tawaran yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala sekali lagi agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan huwa khairum mimma yajma'un. Kebahagiaan yang mereka dapatkan dari Al-Qur'an itu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an itu jauh lebih baik daripada kebahagiaan yang mereka cari ketika di dunia. Ya, lebih baik daripada, maaf, istri-istrinya mereka. Lebih baik daripada anak-anak mereka. Ya, lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan selama di dunia. Itu tidak sebanding dengan apa namanya kebahagiaan yang mereka dapatkan lewat Al-Qur'an itu. Makanya orang yang paling, maaf, Bu, orang yang paling murah senyumannya itu, Ibu. Perhatikan saja, Ibu. Maaf sekali lagi. Ibu bisa memperhatikan orang yang paling senyumannya itu, Ibu, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, enggak ada orang yang ahlul Quran itu yang ganas, itu enggak ada. Kenapa, Ibu? Karena hati mereka itu senantiasa dibersihkan oleh Allah lewat Al-Quran itu. Ya, karena syifaun. Tidak ada penyakit hati bagi mereka, Ibu. Kenapa? Ketika ada penyakit hati, ketika mereka dibuatkan marah ataupun lain sebagainya oleh orang, ya, manusiawinya dia, tapi langsung Allah membersihkannya ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika ibu-ibu, maaf, marah dengan anak, atau maaf, ya, ada sesuatu yang mengganjal dengan suami ketika di rumah tangga, misalkan,
ya, agar tidak terjadinya apa namanya campur tangan setan di situ, cepat ibu berwudu dan mengambil Al-Qur'an. Itu obat dari segala macam penyakit di tubuh. Ya, saya katakan wallahi ibu, demi Allah saya katakan, ya, obat yang luar biasa buat menenangkan hati dan jiwa kita ibu itu dengan Al-Qur'an. Ya, senantiasa ibu dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an ibu. Ya, maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Fath, surah Fatir. Surah Fatir ayat 28 atau 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah Fatir itu surah yang ke-35. Ya. Surah yang ke-35 ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Ya, kata Allah, sesungguhnya mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, mereka yang senantiasa menelaah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, hati mereka senantiasa terikat dengan Al-Qur'an, mereka berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an, kata Allah. Ya, dan mereka senantiasa mendirikan salat, senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa kata Allah, Bu? Yarjuna tijaratan lan tabur. Masyaallah. Ya, maka mereka inilah yang telah mendapatkan perniagaan, telah melakukan perniagaan, transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, Bu. Yang pertama ini, Bu. Ada beberapa amalan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Amalan ini kita mengerjakannya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjual, Allah yang membeli, Bu. Paham, Bu, ya? Amalan ini adalah amalan sebagai bentuk transaksi kita. Mau enggak, Bu, kita melakukan transaksi jual beli dengan Allah? Kita yang menjual, Allah yang membeli, Bu. Mau, Bu, ya? Ini kerjakan tiga amalan ini, Bu. Yang salah satunya ini Al-Qur'an. Apa kata Allah? Alladzina yatluna kitaballah, mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Senantiasa membaca Al-Qur'an. Senantiasa berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Senantiasa mentadaburi Al-Qur'an. Masyaallah, saya ketika masuk di sini ternyata ada anak-anak penghafal Al-Qur'an di atas sini, Bu. Masyaallah, Ibu. Ya, ya kebetulan juga saya di Bogor itu merintis rumah Quran juga. Tapi di sini adalah ikhwan, ya kalau di sana ahwat pas itu. Ya. Lebih kurang sudah 5 tahun berjalan. Ya, program kita di sana, Ibu, program 2 sampai 3 tahun, tapi khusus untuk menghafal Al-Qur'an, ya, kita genapkan hanya 2 bulan saja. 2 bulan pertama mereka harus selesai 30 juz. Ya. Bisa enggak? Bisa, Ibu. Bisa. Bahkan ibu-ibu pun kita bina di sana, Ibu. Selain daripada rumah Quran itu, bina Quran ini, nama rumah Quran yang kita bina di sana, ya kita, saya punya sendiri, masih rumah kontrakan. Ya, di samping itu juga kita membuka program intensif di Megamendung, Bogor, Puncak. Namanya RHI, mungkin pernah dengar RHI, Rumah Hafidz Indonesia. Ya, Rumah Hafidz Indonesia ini programnya ini, Bu, itu masih mending tadi 2 bulan. Ini dikurangi lagi. Dari 2 bulan itu dikurangi 10 hari. 50 hari, Ibu, menghafal Al-Qur'an 30 juz. Bisa, Ibu. Ya. Dan di perumahan saya, tempat saya, Ibu, perumahan Taman Kenari namanya di Bogor itu, ya, dan juga di Bekasi juga tempatnya Ustaz Hasan. Kita bina juga di situ. Itu khusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki giroh ataupun keinginan untuk menghafal Al-Quran. Di situ. Dari nol, iya dari nol. Bahkan kita bina dari, maaf, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak mengenal huruf hijaiyah. Ya, kalau mereka bisa konsisten istiqomah di situ,
tidak lama ibu, insyaallah kalau mereka bisa istiqomah di situ, ibu-ibu dan bapak-bapak itu, ya tidak sampai 2 tahun mereka selesai 30 juz dengan menghafal. 2 tahun. Ibu-ibu bisa, mau? Mau ya? Ah. Kenapa ibu-ibu sekalian? Ingat pesan daripada salah seorang ulama salaf. Ibu tahu kalimat mandul? Mandul itu apa, Bu? Orang yang tidak punya anak gitu ya. Emang banyak istilah, banyak apa namanya? Kalimat yang kalau kita istilahkan itu jauh berbeda dengan istilah yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Ibu. Contohnya mandul. Kalimat mandul kata kita adalah orang yang tidak punya anak gitu, Bu ya. Tapi beda dengan istilah Allah dan Rasul-Nya. Justru istilah Allah dan Rasul-Nya adalah man lahu kathratul aulad. Itulah orang yang mandul. Justru orang yang banyak memiliki anak itu mandul, Bu. Tapi orang yang tidak punya anak ini lam yasil minhum li ahlil Quran. Tidak satu pun di antara anaknya ini dijadikan sebagai penghafal Al-Quran, itulah orang yang mandul. Masya Allah, Bu. Sekali lagi, orang yang mandul itu adalah bukan orang yang punya yang tidak punya anak. Tapi hakikat orang yang mandul itu adalah mereka yang justru memiliki anak yang banyak, tapi tidak satu pun di antara anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran. Yang akan menyelamatkan mereka di hari kiamat nanti. Maka pesan kita, Ibu, ya setidaknya kalau maaf, kalau ibu ataupun bapak di rumah tidak bisa disebabkan karena faktor umur ataupun lain sebagainya, yang sebenarnya ini bukan sebuah alasan juga. Kenapa? Karena nanti kita akan memberikan testimoninya, berapa banyak yang kita bina juga yang bahkan umurnya sampai pada mau sampai 70 tahun tapi bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Bisa, Ibu. Ya. Ya sebenarnya kalau sekiranya di satu rumah itu, Ibu, kita sebagai orang tua tidak bisa, maka didilah anak-anak kita sebagai penghafal Al-Quran. Walaupun itu satu orang, Ibu. Walaupun satu orang. Ya. Masya Allah, Ibu tahu Ustaz Hasan ya? Ya, Ustaz Hasan, ya mungkin keluarga saya, Ibu. Ya. Kakak saya. Ya, saya yang terakhir, Ustaz Husain, Ustaz Hasan, Afan. Ya makanya di daerah Bekasi itu sering disebut trio Mubarak gitu ya. Itu anaknya Ustaz Hasan itu umur 2 tahun itu sudah menghafal 5 juz. Umur 2 tahun yang mana maaf kebanyakan anak-anak di luar itu masih apa? Belajar berbicara. Iya, Bu. Tapi anaknya beliau umur 5 tahun bukan belajar berbicara, tapi menghafal Al-Quran 5 juz. Bisa. Kenapa seperti itu? Disebabkan karena ada girah dari orang tua, ada keinginan dari orang tua. Kembalikan pada kitanya sebagai orang tua, Ibu. Gitu. Taib. Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Quran. Salah satu daripada tawaran perniagaan, Ibu. Terus Allah membeli ini, Bu. Yang Masya Allah, Bu. Satu huruf yang mereka hafalkan, Ibu. Kalau dah tadi itu, kita tidak bisa menghafal Al-Quran, anak-anak kita, dan itu pun tidak bisa juga, cucu-cucu kita, tidak bisa juga kita bina untuk mereka menjadi penghafal Al-Quran. Maaf, Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Ibu cari penghafal-penghafal Al-Quran, Ibu biayain mereka. Orang yang dibiayai oleh Ibu sebagai penghafal Al-Quran, setiap huruf yang, maaf Ibu, setiap huruf yang mereka baca, mereka mendapatkan pahala dan Ibu juga mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Di sini ada, Ibu. Mereka penghafal Al-Quran. Ibu-ibu bawa makanan. Maaf, misalkan ibu-ibu bawa makan. Ibu-ibu, maaf, apa namanya, memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Tidak akan pernah terputus, Bu. Setiap mereka membacanya itu terus mengalir. Salah satu daripada amalan jariah, Ibu. Amalan jariah. Jariah. Jariah itu berasal dari kata jaro yajri. Jaro. Jaro yajri. Jaro yajri itu lari, Bu. Lari. Jaro yajri. Terus mengalir. Makanya jariah ini terus tidak berhenti-berhenti. Setiap bismillahirrahmanirrahim.
sudah berapa huruf itu? Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah berapa huruf? 18 ataupun 19 huruf. 19 kebaikan, bukan 19 kebaikan, tapi setidaknya itu 190 kebaikan yang ibu dapatkan. Mereka yang membaca ibu, tapi ibu langsung menerima setoran dari mereka. Setoran apa? Bukan setoran hafalan, tapi setoran pahala langsung. Tuh, luar biasa ibu. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Untuk kita tidak ada penghapus ya. Ya, masih banyak. Nih, yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas khusus terkait masalah Al-Qur'an ini. Ya, dan bahkan insyaallah saya akan kasih sedikit metode walaupun ibu-ibu maaf hanya 4 orang saja, insyaallah kita akan kasih metodenya biar ibu-ibu juga bisa menghafal Al-Qur'an. Mau ibu? Mau? Ya. Benar-benar mau bu ya? Ya. Yang kedua adalah yatsluna kitaballah wa aqamus shalah. Salat. Salat ini bentuk daripada perniagaan, Bu. Perniagaan dari Allah. Perniagaan dari Allah. Ada beberapa amalan di sini. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua salat. Salat. Yang kata Allah yatsluna kitaballah wa aqamus shalah kata Allah. Mereka yang senantiasa mendirikan salat. Pertanyaannya, kenapa Allah mendahulukan Al-Qur'an baru salat? Kenapa tidak salat dulu baru Al-Qur'an? Nah, ketika Allah menyebutkan yatsluna kitaballah yaitu menelaah Al-Qur'an ini Ibu dengan kalimat yatslu. Yatslu Bu, dalam ilmu bahasa Arab ada beberapa. Yatslu itu diambil dari kata tilawah. Beda Bu. Sebenarnya di Indonesia itu, di Indonesia saja Bu, yang menyamakan antara qiraah dengan tilawah. Coba dilihat bulan Ramadan, sebentar lagi datang bulan Ramadan. Ya. Tilawatil Quran katanya. Tapi hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar membaca, itu namanya qiraah Ibu. Paham Bu ya? Iqra itu menuntun kita hanya sekedar untuk dibaca Al-Qur'an itu. Tapi kalau ada kalimat yatsluna itu maknanya tilawah. Tilawah itu adalah menuntun kita senantiasa kita membaca dan kita berusaha untuk memaknai apa yang kita baca dari Al-Qur'an itu. Itu namanya tilawah namanya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan Al-Qur'an di sini daripada salat. Baru salat. Kenapa? Agar maaf, berapa banyak mereka yang maaf Ibu, salatnya itu tidak diterima. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya dan sebab utamanya itu disebabkan karena hampir seluruh daripada bacaan yang mereka baca, yang mereka lantunkan, yang mereka lafadzkan ketika mereka salat itu mereka tidak paham artinya. Iya enggak Bu? Iya. Coba Ibu buka di dalam Quran surah yang ke-45. Al-Quran surah 28 atau 29 ya, Al-Ankabut ya, ayat 45 kalau tidak salah. Ibu-ibu mungkin pernah dengar kalimat inna sholata tanha Masya Allah anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi coba lihat Ibu, berapa banyak mereka yang mengerjakan sholat, bahkan sholatnya di masjid, dan bukan hanya sekedar di masjid, tepat waktu di masjid menjadi makmum, sholat berjamaah. Bahkan mungkin maaf, menjadi imam dia. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang keluar dari masjid, habis mengerjakan sholat berjamaah, sangat mudah melangkahkan kaki mereka menuju tempat kemaksiatan. Iya enggak Bu? Padahal kata Allah tadi, kalau sekiranya mereka sholat, pasti dengan sholatnya kami batasi diri mereka dengan kemaksiatan. Kami cegah kemaksiatan dari diri mereka. Kami cegah diri mereka dari kemaksiatan. Ya sebenarnya ini kalau kita sholat Bu dengan benar tentunya, maka tidak ada alasan untuk kita bisa jatuh ke dalam kemaksiatan Ibu. Demi Allah tidak ada alasan Ibu. Kalau sholat kita benar. Berarti kalau sekiranya kita mudah, maaf, kemaksiatan misalkan lisan yang lebih liar daripada ilmu yang kita miliki,
Maksudnya apa? Lihat orang yang jalan, ih, orang itu, nah misalkan, ya, kalau kata Ustaz Adi Hidayat itu, ih, orang itu enggak nyangka, padahal dia nyangka gitu. Ya, padahal dia nyangka. Tuh, penyakit hati juga itu. Nah, biasanya orang ini, maaf, tidak benar sholatnya. Tidak benar sholatnya. Kalau lisannya itu mudah untuk meliarkan kalimat-kalimat untuk orang lain menyakiti hati manusia, maka perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Contohnya ibu, apa doa di dalam doa, salah satu daripada doa istiftah bu, atau yang biasa disebut iftitah. Apa salah satu doanya ibu? Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang rutin dibiasakan oleh Nabi SAW membacanya adalah bukan Allahu Akbar Kabira, bukan ibu. Ya, walaupun itu adalah salah satu daripada doa iftitah yang pernah Nabi SAW membaca, bacakan. Tapi yang lebih terus menerus Nabi SAW amalkan itu adalah ada satu doa ketika doa istiftah itu, yaitu apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Nah, ada tiga di situ. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma ba'id, jauhkanlah aku dari ba'id, jauhkanlah aku dari kemaksiatan sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Gitu Bu ya. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Itu kita baca ketika kapan Bu? Sholat. Tapi keluar daripada sholat, dia justru sangat mudah masuk ke dalam kemaksiatan. Kenapa ibu? Padahal bait ini ibu, masya Allah, dijauhkan yang tidak akan pernah dia bisa untuk dekat lagi dengan kemaksiatan itu sebenarnya. Dia senantiasa membaca doa ini. Tapi kenapa? Ketika dia sholat, selesai daripada sholat, dia justru mudah masuk ke dalam kemaksiatan. Itu disebabkan karena ini ibu. Yang dia baca, yang dia tilawahkan, yang dia baca ketika sholatnya itu, dia tidak paham apa maknanya. Dia minta ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat orang yang, maaf, orang yang dikatakan sesat oleh MUI ibu, kelompok-kelompok yang sesat, yang dikatakan sesat oleh MUI ibu, apakah mereka tidak sholat? Sholat ibu. Kalau tidak sholat, apa? Kalau mereka sholat, pasti mereka itu meminta kepada Allah minimal 17 kali di dalam sehari semalam. Mereka minta ihdinas siratal mustaqim agar dijauhkan dari kesesatan. Ya enggak bu, tapi nyatanya mereka sesat. Betul enggak bu? Kenapa itu? Ini menunjukkan ketika mereka membaca ihdinas siratal mustaqim itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebabnya disebabkan karena mereka tidak paham apa yang mereka baca. Ya. Ini maksudnya. Maka maksudnya tadi adalah sebelum kita mengerjakan salat, atau kalimatnya adalah, maaf, kalimat dari saya ibu, jangan sholat sebelum kita memahami apa yang kita baca ketika kita sholat ibu. Jangan sholat dulu sebelum kita paham dari apa yang kita baca ketika kita sholat. Ya, paham bu ya? Taib. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sholat ya, makna daripada ya apa tadi? Wa aqimus shalah. Kemudian yang ketiga, apa namanya, berinfak, infak jalannya Allah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga amalan yang mendapatkan bentuk perniagaan atau transaksi jual beli langsung dengan Allah. Kita yang menjual, Allah yang membeli ibu. Al-Quran, salat, dan infak. Mana dalil infak? Banyak sekali ibu dalil infak di dalam Al-Quran itu, masya Allah, banyak sekali ibu. Masya Allah, bedakan bu ya antara sedekah dengan infak. Ibu bisa membedakan sedekah dengan infak? Beda bu. Sedekah itu maknanya umum, kalau infak itu khusus. Kalau infak itu harus berupa benda. Ya, infak itu harus berupa benda. Kalau sedekah, nah kita duduk majelis seperti ini pun sedekah namanya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan sedekah itu ini bu, statementnya sedekah itu kullu ma'rufin sedekatun. Apapun bentuk kebaikan itu adalah sedekah.
segala macam kebaikan itulah sedekah. Bukankah Nabi SAW tabassa muka li akhika sadaqatun, kata Nabi, engkau memberikan senyuman manismu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Iya enggak, Bu? Tidak ada. Masa engkau memberikan senyuman manis kepada saudaramu itu adalah infak? Enggak. Karena infak itu harus berupa barang. Harta yang kita keluarkan itu namanya infak, Bu. Ya, bisa dipahami, Bu? Nah ini, infak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah, Bu. Wa may yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Untuk menambah semangat kita untuk senantiasa berinfak, Ibu. Jangan takut hilang harta kita disebabkan karena infak. Jangan, Bu. Kata Nabi SAW, ma nakotsot malun li sodakoh. Harta yang disedekahkan atau diinfakkan itu tidak, hakikatnya tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang, Bu. Masya Allah, Ibu. Ini matematikanya Allah, Ibu. Matematikanya Allah. Ini. Apa kata Allah? Wa may yukridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan, ingin memberikan pinjaman kepadaku, kata Allah. Coba bayangkan, Bu. Allah memberikan harta kepada kita, tapi Allah menawarkan kembali. Nih, saya kasih harta kepada kamu. Terus Allah tawarkan lagi, Bu. Kamu mau, Pak? Kamu mau enggak memberikan pinjaman kepadaku? Aku pinjam harta yang kamu miliki, kata Allah. Aku pinjam. Apa kata Allah? Qardan hasanan. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, kata Allah. Setelah aku meminjamnya nanti, pasti aku akan mengembalikan, bukan dengan apa, Bu? Dengan nominal yang aku pinjam itu, bukan. Bukan dengan sebanyak itu, bukan. Bahkan lebih banyak serta lebih baik dari harta yang aku pinjam kepadamu itu. Aku pinjam darimu itu. Itu kata Allah, Bu. Bisa dimahami, Bu, ya? Itu infak itu, Bu. Masya Allah. Dan terlebih nanti, kalau sekiranya ibu infak kepada anak-anak penghafal Al-Quran. Betul, Ibu. Luar biasa, Ibu. Infaknya ada, nilai memberikan santunan kepada penghafal Al-Quran ada. Dan pahala yang didapatkan mereka itu tidak dikurangi untuk ibu dapatkan juga. Infak. Masya Allah. Apa kata Allah? Di dalam Quran surah yang kedua, ayat 261, Ibu. Surat kedua ayat 261 tentang infak. Kata Allah, Innalladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah sebagaimana orang yang tanam satu biji habbah, yang mana satu biji ini menumbuhkan 7 rantai. 7, Bu. Nah, ini saya tulis nih, Bu. 7. Tuh. Satu ini yang kita tanam, Ibu. Satu akan menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah. Setiap tangkai ini melahirkan 100 biji lagi. 100 biji, Bu. 100. Semuanya 100, Ibu. Tinggal kita kalikan. Berapa yang dia dapatkan, Ibu? Berapa, Ibu? 7? 700 kebaikan yang dia dapatkan, Ibu. Dan ini, Masya Allah, kita jadikan sebagai matematikanya ketika kita berinfak, Ibu. Berarti orang yang infak 1000 ini, Bu. 1000 rupiah. 1000 rupiah. Perhatikan, Ibu, orang yang berinfak 1000 rupiah dalam sehari, dia rutin, Ibu. Dia lebih banyak mendapatkan pahala daripada orang yang sholat di Masjidil Haram, Ibu. Orang yang sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya, Ibu? 100 ribu. 100 ribu, Ibu. Sholat di Masjidil Haram itu 100 ribu, Ibu. Sholat di Masjid Nabawi berapa? 1000. 1000. Di Masjidil Haram 100 ribu. Di Masjid Nabawi 1000. Aqsa berapa? 500. 500 kebaikan kita mengerjakan sholat di Masjidil Aqsa, 500 kebaikan kita dapatkan. Tapi orang yang berinfak, Ibu, perhatikan, orang yang berinfak itu hanya 1000 dalam sehari, dia mendapatkan, tinggal dikali, Ibu, 1000 kali 700 berapa?
700.000 kebaikan yang dia dapatkan. Masya Allah. Nih, matematika dari Allah ini, Bu. Nih, 1000 yang kita infakkan dalam sehari, kita mendapatkan 700.000 kebaikan. Bagaimana dengan kita infaknya 10.000, 100.000, bahkan maaf 1 juta. Tinggal dikalikan dengan ini, 700. Tinggal dikalikan saja. Berapa itu pahala yang kita dapatkan dalam sehari, Ibu? Masya Allah. Maka ini, Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantasan Allah mengatakan ini perniagaan, sebagai bentuk perniagaan. Namanya perniagaan, Bu. Orang di pasar itu tidak habis-habisnya barangnya, Bu. Betul enggak, Bu? Tidak ada habis-habisnya. Dan inilah bentuk barangnya dari kita, Allah yang membeli barang kita. Ini Al-Qur'an barangnya, salat barangnya, infak itu barangnya. Tidak akan pernah habis-habis. Allah, kita yang menjual, Allah terus membelinya. Masyaallah. Ibu-ibu mau? Mau mendapatkan perniagaan dari Allah? Mau mengerjakan perniagaan dari Allah dengan Allah? Mau, Bu? Ya. Ini yang kita khususkan untuk kita bahas sedikit sebelum kita selesai apa namanya ke sesi tanya jawab nanti terkait masalah Al-Qur'an. Perniagaan yang pertama saja yang kita bahas, Ibu. Yaitu Al-Qur'an ini. Masya Allah. Terkhususnya saya akan kasih tips. Sebenarnya tips itu sangat mudah, Ibu. Setidaknya di sini saya akan memberikan motivasi agar Ibu bisa terbuka dan bisa yakin dengan menghafal Al-Qur'an itu ternyata bisa. Sekali lagi saya tanya, Ibu, bisa enggak? Ibu mau enggak menjadi penghafal Al-Qur'an? Mau? Nah. Yang saya tanya, mau apa tidak itu dulu, Bu. Mau, Bu, ya? Nah. Semuanya mau, Ibu? Ya. Benar-benar kemauan itu bukan hanya sekedar, maaf, Ibu menjawab mau karena saya tanya. Bukan. Tapi benar-benar Ibu benar-benar berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba menginginkan untuk menjadi keluargamu, ya Allah. Dengan hamba bisa menghafal Al-Quranmu, maka mudahkanlah hamba untuk menghafal Al-Quranmu, ya Allah. Sekali lagi, Ibu, tidak ada keluarganya Allah di muka bumi ini melainkan para penghafal Al-Quran. Itu saja yang Ibu ingat. Yang namanya keluarga Ibu, Masya Allah, tidak pernah tidak diperhatikan. Untuk tidak diperhatikan, tetap senantiasa diperhatikan namanya keluarga Ibu. Itu juga dengan Allah. Allah, terlebih Ibu Allah, memilih di antara hamba-hamba itu sebagai keluarganya, menjadikan orang yang paling dekat dengannya adalah keluarganya itu pastinya. Apapun yang keluarganya inginkan, pasti Allah akan beri. Ya enggak, Bu? Yakin, Ibu? Ya. Bagaimana caranya? Sedikit kita akan jelaskan Quran surah ke-54 ayat 17 22 32 40 surah Al-Qamar, ya, 4 ayat, Ibu, cuman bunyi ayat itu sama. 4 ayat di dalam Quran surah Al-Qamar, ya, ini Allah tetapkan, saya tulis, Ibu, perhatikan. Kalau Ibu benar-benar ingin menghafal Al-Qur'an ini, tolong benar-benar disimak betul. Bunyi ayatnya seperti ini, Bu. Walaupun Ibu enggak buka mushafnya, ini saya tulis di sini. Walaqad yassarna. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri. Fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir. Mudzakir. Ini, ibu-ibu, apa kata Allah? Sungguh dan sungguh
kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Tuh kata Allah. Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir. Pertanyaannya itu cuma satu, ibu. Mau enggak kalian? Tuh, itu kata Allah, bu. Berarti tantangan dari Allah itu tinggal kita, masya Allah, ibu. Tinggal kita tumbuhkan. Yaitu apa? Mau. Kita benar-benar mau enggak menjadi keluarganya Allah, menjadi para penghafal Al-Quran. Itu saja, bu. Ya, coba bayangkan, ibu. Perhatikan. Saya sedikit menjelaskan. Wawu artinya dan. Langkode. Di dalam Al-Quran, ibu, kalau Allah biasanya memakai kalimat lam, mendahului dengan kalimat lam saja, tanpa kot, itu sudah jadi. Karena emang lam dan kot ini adalah dua kalimat yang terpisah, ibu. Paham ya? Dua kalimat yang terpisah, tapi maknanya itu sama, bu. Sungguh. Gitu. Tapi di kalimat ini, contoh, innal insana lafi khusr. Lafi. Lafi, gitu. Nah, lafi. Lafi, sungguh rugi semua manusia itu, sungguh rugi. Tapi di sini lam dan kot menunjukkan bahwasanya sungguh, benar-benar sungguh kata Allah, sumpahnya Allah, ibu. Yasarna, kami berikan kemudahan. Yasarna, kami berikan kemudahan. Perhatikan, ibu. Kalimat kemudahan di dalam ilmu bahasa Arab itu ada dua, ibu. Bisa diperhatikan. Ada namanya kalimat yassara. Yassara. Ada kalimat sahala. Kalimat sahala, ini ibu. Saya bisa, ibu-ibu belum tentu bisa. Paham gak, bu? Itu namanya kemudahan. Sahala namanya. Pak B.J. Habibie bisa bikin pesawat, kita tidak bisa. Nah, kemudahan itu mudah bagi B.J. Habibie, itu sahala namanya. Paham, bu, ya? Sahala namanya. Ya, maaf, orang-orang itu bisa, ya, bikin bangunan dan lain sebagainya, kita tidak bisa, itu namanya sahala. Tapi ketika Allah memakai apa namanya, menjelaskan tentang kemudahan daripada Al-Quran, bukan pakai sahala, bu, tapi yasaroh. Yasaroh ini, ibu, adalah saya bisa, ibu-ibu pun demi Allah pasti bisa. Nabi bisa, kita pun pasti bisa. Itu namanya yasaroh, ibu. Paham, ibu? Itu namanya yasaroh. Kalau Allah memakai kalimat yasaroh, semuanya itu pasti bisa. Kalau ada yang sudah pernah yang melakukannya, dia bisa, saya pasti bisa. Ibu-ibu mendapati anak-anak, maaf, anak-anak di atas ini bisa menghafal Al-Quran, mereka bisa, berarti kita pun bisa, ibu, menghafal Al-Quran itu. Itu namanya yasaroh. Sekali lagi, itu beda dengan sahala. Kalau sahala, sekali lagi, mereka bisa, belum tentu kita itu bisa. Tapi Allah tidak memakai kalimat ini. Allah memakai kalimat ini. Makanya ini yasaroh. Berarti siapapun dia yang ada keinginan, mudzakir, yang ada keinginan, tantangan dari Allah, keinginan saja, ibu, dan bersungguh-sungguh, pasti Allah akan mudahkan dia untuk menghafal Al-Quran itu. Ya, menghafal Al-Quran. Ini, ibu, yang perlu kita perhatikan. Ustaz, saya menulis buku, ibu, yang beberapa bulan lagi, insya Allah mungkin di bulan Syawal, saya akan cetak dengan judul sebagaimana yang judul yang sekarang itu, yaitu apa yang menghalangi untuk menjadi keluarga Allah. Insyaallah semuanya di situ saya kasih apa namanya, tantangan semua dan memberikan jawaban kepada mereka yang tidak menghafal Al-Quran dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, alasan dari segi, maaf, dari segi sibuk. Yang kedua, Ustaz, saya ini kepengen banget menghafal Al-Quran, tapi saya ini sibuk, Ustaz. Ya. Yeah. Masya Allah, ibu, di RHI, Rumah Hafidz Indonesia, ada bapak-bapak umurnya 48 tahun. Beliau ini seorang dokter, dokter ahli bedah. Tempat apa namanya, kerjanya beliau, prakteknya beliau itu di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Tahu, ibu, ya? Rumah Sakit Islam Pondokopi.
tempat store hafalannya, menghafal Al-Qurannya itu di Megamendung, Bogor, Puncak. Jauh enggak, Bu? Jauh. Tiap hari Ibu bisa store dan beliau menyelesaikan Al-Qurannya, Masya Allah Ibu. Saya katakan demi Allah, Bu, beliau menyelesaikan Al-Qurannya selama 28 hari. Tuh. Apa tadi alasannya? Sibuk. Sedangkan beliau yang umur 48 hari ini, saking sibuknya beliau membedah pasiennya itu, minimal Ustadz, beliau sampaikan kepada saya, minimal Ustadz, saya bedah pasien itu, minimal itu 5 orang. 5 orang. Tapi Masya Allah, tidak menjadikan beliau futur untuk menghafal Al-Quran. Tidak. Tidak menjadikan beliau itu meninggalkan Al-Quran. Itu dari segi apa tadi? Sibukan. Yang kedua, alasan, ini saya mendatangkan testimoni ini, Bu. Tadi berbagai macam alasan yang mereka datangkan alasan ketika ditanya kenapa tidak mau menghafal Al-Quran. Apa sebabnya? Itu kesibukan, Ibu. Dan saya datangkan contoh kesibukan yang kedua juga, yaitu ketika saya ngajar di Banten, Pandeglang dulu. Ya, 8 tahun yang lalu. Saya membina pesantren di sana. Ya, Khilafat Ramadan namanya. Nama pesantrennya. Beliau, saya bina ibu-ibu juga, dan bapak-bapak, Masya Allah Ibu. Ada ibu-ibu yang memiliki anak, 6 orang anak. Ditinggal mati sama suaminya, Ibu. Ditinggal mati sama suaminya. Ibu ini tidak ada yang biayai kehidupannya, Ibu. Melainkan beliau sendiri yang membiayai anaknya itu, sekolahnya dan lain sebagainya. Pergi ke pasar sendiri, Ibu. Masya Allah. Sambilan gendong anaknya. Kesibukan yang luar biasa, Ibu. Memiliki 6 orang anak yang beliau harus, beliau sendiri yang mengurusnya. Coba bayangkan ini, Ibu. Ya, karena ditinggal mati oleh suaminya. Tapi Masya Allah, luar biasa, ketika saya mendapati ini, Ibu, demi Allah saya menangis, Ibu. Ya, saya mendatangkan muhasabah pada diri saya. Masya Allah, saya belum ada tanggung jawab apa-apa waktu itu. Ya, tapi Ibu ini udah meninggal suaminya, memiliki 6 orang anak yang harus beliau sendiri yang biayai, beliau sendiri yang mengurusnya tanpa ada bantuan orang lain. Tidak ada sama sekali, Ibu. Masya Allah, beliau selesai menghafal Al-Quran, Ibu, tidak lebih daripada 1 tahun beliau bisa menghafal Al-Quran. Kapan beliau menghafal Al-Quran, Ibu? Masya Allah, beliau punya kendaraan bermotor, tapi beliau tidak pakai motor, beliau lebih memilih pakai angkot. Untuk apa, Ibu? Karena beliau kalau di motor itu berjalan begitu saja, buang-buang waktu, nyampe iya. Akan tapi tidak ada manfaat buat, tidak ada sesuatu yang, suatu kelebihan yang masuk pada dirinya, penambahan. Tapi kalau dia pakai angkot, ya, beliau bisa menghafal Al-Quran di dalam angkot ini, Ibu. Masya Allah. Ya. Dari rumah pergi ke pasar, ya, beliau bisa menghafal itu berapa, Bu? 2 lembar, 4 halaman, 4 muka, 4 wajah. Pulang bisa lebih dari itu. Makanya beliau menghafal Al-Quran, Masya Allah, untuk memungkinkan, untuk menyempurnakan hafalan itu semuanya itu tidak, bahkan kurang dari pas 10 bulan, Bu. Pas 10 bulan. Hakikatnya beliau bisa menghafal itu cuma 2 bulan saja. Cuma 2 bulan. Beliau lagi ngiri sayur, Ibu, sambilan menghafal. Lagi gendong anaknya sambilan menghafal, murojaah, mengulang hafalannya. Qiyamul lail, Masya Allah, kesibukan di siang harinya pun, Bu, tidak menjadikan beliau lupa dengan Allah untuk bangun di sepertiga malam terakhirnya. Tuh, sibuk di siang harinya. Tapi karena kecintaan beliau kepada Allah yang luar biasa, Ibu. Coba, ketika saya tanya, Bu, apa Ibu gak capek? Masya Allah. Tapi Allah, Ustaz, seperti apa sih rasanya capek itu? Kata beliau. Coba bayangkan, Bu. Demi Allah, Ustaz, seperti apa sih yang namanya capek itu? Bayangkan, Bu. Kenapa itu? Kok bisa gitu? Sibuk yang luar biasa, tapi ketika ditanya, apa Ibu gak capek? Saya gak capek. Itu pandangan kita sebagai manusia. Tapi emang
berbeda dengan pandangan Allah. Beliau yakin dengan tawaran dari Allah ini, mau'idhah, ya, Al-Quran itu Allah memberikan yang tadinya mungkin orang lain itu bisa merasakan capek disebabkan karena kesibukannya, tapi masya Allah, karena dia walaupun dengan kesibukan dunianya dan juga dia menyibukkan dirinya dari waktunya itu dengan Al-Quranul Karim, maka yang rasa capek itu justru diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang secara langsung dia mendapatkan ketika di dunia itu, belum lagi nanti di akhirat. Tuh, masya Allah. Itu dari segi apa tadi? Kesibukan. Yang kedua, dari segi umur. Umur. Yang tadi umurnya ibu 66 tahun di RHI Rumah Hafidz Indonesia, umur 60 tahun. Bukan kakek-kakek, tapi nenek-nenek. Beliau dari mana? Dari Singapura. Datang satu keluarga di sini ibu, bawa anaknya, 5 anaknya sama cucu-cucunya, pulang semuanya membawa Al-Quran 30 juz dengan program 50 hari. Nenek ini menghafal Al-Quran, selesainya masya Allah 50 hari kurang 2 hari, berarti 48 hari selesai berapa? 30 juz, bukan membaca tapi menghafal ibu. Tuh, dari segi apa ibu? Umur. Kenapa mereka bisa ibu? Kenapa kita tidak bisa? Ya, mereka bisa, pasti kita juga bisa. Itu dari segi umur. Terus yang ketiga. Yang ketiga ibu. Dari segi apa lagi? IQ gitu bu ya. Nah, faktor IQ. Umur, IQ. Dari segi pikiran. Masya Allah. Ibu, pikiran kita, insya Allah, kalau kita masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, berarti pikiran kita masih sempurna, IQ kita masih sempurna, ibu. Terlebih di Indonesia, di perbandingan otaknya manusia, otaknya orang Indonesia dengan otaknya orang luar negeri itu jauh berbeda. Otaknya orang Indonesia itu masih utuh, ibu. Memorinya itu masih utuh. Memorinya itu masih utuh ibu, belum sampai 1% itu belum sampai ibu, 1% itu belum sampai. Sedangkan mereka yang di luar sana, coba lihat orang Jepang, orang Jerman, kanak-kanak saja udah bisa bikin televisi, bisa bikin HP anak SMP. Tuh, saking pintarnya mereka, masya Allah dari segi duniawi dalam tanda kutip. Tapi kita coba lihat di sini, nggak ada. Kalau enggak dokter, dia enggak bisa menghasilkan sesuatu. Bahkan kalau enggak profesor, iya enggak? Nah, di sana tidak. Makanya masih utuh, Bu. Masih utuh, belum terpakai sama sekali. Ya. Dan ini, Bu sekalian, ibu mungkin pernah lihat bagaimana dulu ditayangkan, yang pertama kali menayangkan ini, testimoni dari orang yang menghafal Al-Quran, tapi dengan serba kekurangan, yaitu autis. Siapa namanya ibu? Fajar. Pernah dengar ya? Fajar. Yang pertama kali menghadirkan, ditayangkan di televisi ini lewat salah satu channel televisi yaitu RTV oleh Ustaz Yusuf Mansur. Masya Allah, Ustaz Yusuf Mansur bu bertanya, Mas Muk, siapa namamu? Tidak tahu. Tidak tahu bu. Ditanya nama, enggak tahu. Jangankan nama orang tuanya, nama dia yang sendiri tidak tahu dia. Namanya autis, bu. IQ. Masya Allah. Tapi masya Allah, ibu. Ketika ibu bertanya tentang Al-Quran, lanjutkan ini, bisa semua, bu. 30 juz. Fajar. Yang sekarang biasa ditayangkan di Ahyar TV oleh Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat kemana-mana biasanya itu membawa anak ini. Ya, bahkan dijadikan sebagai salah satu daripada Google Quran. Ya, selain daripada Kamil dan Ahmad ini. Masya Allah, iya kan? Tuh, dari segi IQ. Bisa, anak yang autis. Bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bukan hanya sekedar menghafal, bahkan penempatannya pun dia hafal semua. Tuh, luar biasa ibu. Maka pertanyaannya, apalagi yang menjadikan, alasan kita yang menjadikan kita tidak mau menghafal Al-Quran ibu. Satu saja intinya. Ini fahal mim mudzakir. Nah, caranya adalah pertama.
Satu, ibu yakin dengan ini? Satu, tanamkan keyakinan. Tanamkan keyakinan. Keyakinan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Kalau bagi ibu-ibu, maaf, bagi kita sebagai orang tua ibu ingin menjadikan anak kita sebagai penghafal Al-Qur'an, maaf, jauhi yang namanya musuhnya mereka. Apa musuhnya mereka, Bu? Gadget. Gadget itu musuh terbesar bukan mereka, Bu. Maaf. Kalau kita tidak bisa ngontrol, Bu, saya katakan mustahil kita bisa menjadikan mereka itu sebagai penghafal Al-Quran. Kalau kita terus memfasilitasi mereka dengan gadget, tidak mungkin itu, Bu. Tidak mungkin itu. Kenapa? Karena tidak ada, maaf, mereka itu belum bisa mengolah pikiran mereka. Ya, pikiran apa? Pikiran yang untuk mereka bisa membedakan yang hakikinya, yang sebenarnya, mana yang lebih menarik antara mushaf Al-Quran dengan gadget. Pasti yang daya tadi mereka kepada mana? Kepada apa, Bu? Pasti gadget. Karena emang menarik. Lebih menarik. Makanya mereka lebih memilih gadget. Maka jauhkan. Nah, kalau untuk anak, tambahkan poin yang keempat. Jauhkan mereka dengan yang namanya musuhnya. Jauhkan dari musuh. Apa musuhnya mereka? Itu adalah gadget. Insya Allah, Ibu. Dengan ini semua, ya, kita mulai bersungguh-sungguh lagi untuk bisa menjadikan diri kita ini sebagai apa, Ibu? Keluarganya Allah, Ahlul Quran. Kalau sekiranya kita tidak bisa, maka tanamkan pada anak-anak kita. Maka yang biasa saya sampaikan di pengajian di mana-mana, terlebih kepada pengajian ibu-ibu, ya, saya sampaikan ibu-ibu, maaf, ibu-ibu bahkan kepada para remaja, mulai dari sekarang, ibu-ibu dan para ahwat, tanamkan, maaf, yang masih, kalau ibu-ibu yang masih bisa untuk melahirkan anak, jadikan rahim-rahim kalian itu sebagai rahim yang untuk melahirkan para mujahid-mujahid, para penghafal-penghafal Al-Quran. Itu jadikan. Dengan cara apa? Senantiasa berdoa. Ya, makanya doanya itu, Rabbi habli minas-salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, sebenarnya kata Imam Malik, Bu, qurrata a'yun itu tidaklah mereka itu walaupun soleh-soleha tapi belum menghafal Al-Qur'an, bukan qurrata a'yun namanya. Itu, Bu. Kata Imam Malik itu. Luar biasa itu. Kalau sekali lagi, kalau ingin menjadikan diri kita, anak kita sebagai qurrata a'yun yang indah dipandang, yang menyejukkan di hati kita, Ibu, ketika memandang mereka, ketika kita berinteraksi dengan mereka, anak itu jadikan terlebih dahulu sebagai anak penghafal Al-Quran. Gitu. Insya Allah bisa, Ibu? Bisa? Nah, terlebih saya sampaikan, Ibu, ini sudah kita selesai. Terakhir, sebagai patokan buat diri kita, apakah ini tidak cukup, Ibu? Tidak cukup. Ini lidzikri. Lidzikri. Patokannya apa? Berapa banyak mereka yang menghafal Al-Quran tapi tidak menjadikan diri mereka itu dekat dengan Allah? Iya tidak? Nah, makanya Allah memakai dengan kalimat lidzikri di sini. Artinya apa? Al-Quran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia berusaha menghafal Al-Quran, yang dia menghafal Al-Quran itu semakin dia memperbanyak menghafal Al-Quran, semakin pula dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai kalimat li dzikri. Ya, paham, Bu? Ibu menambah hafalan ibu yang seharusnya ibu lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kebalikannya, justru lebih menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini saja mungkin, Ibu. Terakhir sebagai apa namanya? Wa'dunya, janji positif dari Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya al-wa'du dan ada namanya al-wa'id, Bu. Dalam Al-Quran itu, al-wa'du itu adalah janji positif. Ketika kita melakukan suatu amalan, ada ganjaran yang akan kita dapatkan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-wa'du.
Dan ini ganjarannya. Dan ada namanya, ketika kita meninggalkan ini, Bu, tawaran ini, ada ganjarannya juga, Bu. Tapi ganjaran negatifnya, namanya al-wa'id. Ya, al-wa'id. Yaitu ibu-ibu bisa buka di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Terakhir. Ya, sebagai penutup kita pada kajian siang menjelang pagi menjelang siang hari ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini ibu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada kita bahwa ternyata dulu Rasulullah sebelum meninggalnya itu pernah mengadu kepada Allah, ibu. Mengadu tentang umatnya. Kata Allah, wa qala ar-rasul, ya, Nabi kalian, Muhammad, itu telah mengadu kepadaku, kata Allah. Apa bentuk pengaduannya? Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya Allah, inna qawmi, sesungguhnya kaumku ini, ittakhudhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dilalaikan. Para ulama tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir menafsirkan, mereka yang salah satu yang melalaikan Al-Quran itu adalah, maaf, mereka yang hanya sekedar membaca Al-Quran, mereka yang senantiasa yang hanya sekedar mentadaburi Al-Quran, tapi tidak ada keinginan serta usaha untuk mereka menghafalkan Al-Quran itu. Masya Allah. Itulah mereka yang dikatakan oleh Allah, salah satu daripada yang termasuk daripada bagian mahjura, yang melalaikan Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya kita ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian daripada keluarganya Allah Subhanahu wa taala, yang di kemudian harinya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah berupa surganya. Dan ingat satu hal yang ingin saya sampaikan, ibu, ketika kita beribadah kepada Allah, jangan sampai kita hanya sebatas menginginkan ketika beribadah itu menginginkan surganya Allah. Jangan, ibu. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ketika seseorang itu menanamkan roja, harapan dia itu hanya sekedar untuk mendapatkan surganya Allah ketika dia beraktivitas yang berkaitan dengan amaliah mereka beribadah kepada Allah, ya, hanya surga saja yang ingin mereka dapatkan. Ketika solat, saya ingin mendapatkan surga. Ketika membaca Al-Quran, saya ingin mendapatkan surga. Maka harapan ini adalah harapan yang sangat rendah. Harapan yang sangat rendah, ibu. Apa harapan yang sangat tinggi? Ya, yaitu mankana yarju liqa rabbihi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ayat terakhir Quran surah Al-Kahfi itu, yaitu harapan kita, ya, roja harapan kita itu adalah kita berharap agar dengan ibadah tersebut kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu, ya? Paham, ibu? Sekali lagi, bukan hanya sekedar kita menanamkan untuk bisa mendapatkan surga ketika kita beribadah. Jangan, ibu. Ibu hadir di majelis ilmu jangan hanya sekedar untuk mendapatkan surga. Jangan. Itu adalah harapan yang sangat rendah, ibu. Ya, tapi harapan, tanamkan harapan yang sangat besar di sisi Allah, yaitu dengan ibu, dengan kita bermajelis ilmu, dengan kita, maaf, dengan kita sholat, infak dan lain sebagainya, agar dengan amalan tersebut kita bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada surga tersebut, yaitu kenikmatan ila rabbiha nadhirah, di dalam surah Al-Qur'an surah Al-Qiyamah, yaitu mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang paling tinggi setelah nikmat yang berada di dalam Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, ya. Kenikmatan yang berada di Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi itu belum seberapa, ibu, dibandingkan dengan kenikmatan ketika kita bisa bertemu serta melihat wajahnya Allah. Ibu-ibu bisa? Mau, ibu? Mau, ya? Ya, tanamkan itu, ibu. Ya, Allahu Akbar. Jangan surga. Bukan hanya, maaf, bukan hanya sekedar surga, tapi liwajihillah, untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, yang semuanya kita mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti kita diwafatkan oleh Allah di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Ibu-ibu ada yang bertanya? Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ya, mau bertanya, jika kita
sebagai orang tua, kemudian qadarullah nanti kita di meninggal dan anak kita itu sudah kita ajarkan untuk menghafal Quran, kita sudah maksimal meminta si anak ini untuk menghafal Quran, apa mengamalkan Quran, tapi si anak ini mungkin setelah kita meninggal itu jauh gitu Ustaz dari Quran, apakah kita tetap berdosa Ustaz? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas usaha apa namanya kewajiban kita kepada anak itu adalah mengajarkan kepada mereka. Ya, adapun nanti karena namanya hidayah. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan hidayah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Masya Allah. Ya, sampai bersikeras, karena bersikeras Nabi SAW seakan-akan untuk memaksakan Abu Thalib itu untuk mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, agar nanti Nabi Muhammad ini mempunyai hujah agar bisa menyelamatkan pamannya ini dari nerakanya Allah, kemudian bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akan tapi Masya Allah, apa boleh buat oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang nomor satu, makhluk Allah yang nomor satu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW. Tapi Masya Allah, karena hidayah itulah hak prioritasnya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidayah itu ada dua. Ya. Hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Kemudian yang kedua adalah namanya hidayatul taufik. Hidayatul irsyad atau hidayatul bayan ini namanya dengan ilmu. Bisa ya, paham ya? Semua orang bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Itu namanya hidayatul bayan namanya. Kita memberikan peringatan kepada dia ketika dia bermaksiat. Itu namanya hidayah. Tapi hidayatul bayan atau hidayatul irsyad namanya. Ya, akan tetapi belum tentu dia bisa sadar. Kenapa? Karena hidayah taufiknya Allah belum tersentuh. Gitu. Nah, maka dari pertanyaannya tadi, ya, maka semak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Adapun selebihnya itu mereka, maaf, ketika kita meninggal justru maaf, buruk, justru lebih buruk, ya, dibandingkan dengan ketika kita masih hidup, maka ini kita berlepas diri dari mereka. Inni bari'um minhum, inna bari'um minhum. Kita berlepas diri dari mereka, ya, hanya Allah yang memutuskan, ya, mana sisi ketika mereka menjalankan kebaikan, ya, ketika semasih hidupnya kita juga, dan kebaikan yang mereka lakukan itu kita juga akan mendapatkannya. Adapun keburukan yang mereka lakukan itu adalah, ya, di luar daripada pengetahuan kita, yang mudah-mudahan itu tidak kita dapatkan sebagai orang tuanya mereka. Gitu. Gitu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ya kembalikan pada hidayah itu tadi. Ya, hak prioritasnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari ibu-ibu mungkin ada yang tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita menginginkan anak untuk menghafal Al-Quran, tapi kendalanya di ekonomi itu bagaimana? Tape. Itu aja, Bu. Ya. Terkait masalah kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, coba Ibu lihat, maaf. Di pondok saya sendiri, maaf, udah banyak sekarang itu Ibu, lembaga-lembaga yang khusus berkaitan dengan menghafal Al-Quran itu berbeasiswa. Banyak sekali Ibu. Yang penting itu ada usaha insya Allah. Ya, gini saja Ibu. Allah ketika orang kafir menginginkan untuk membangun gereja saja Bu, gereja itu untuk tempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak Bu? Tempat bermaksiat. Coba Allah datangkan, Allah kasih rizki kepada mereka, Allah kasih dunia kepada mereka. Coba bayangkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita yang senantiasa bersujud di hadapannya, tidak mungkin Allah itu tidak memberikan rizki kepada kita. Tidak mungkin itu, Bu. Tidak mungkin. Mungkin saja, maaf, kalau sekiranya itu ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, misalkan justru kita seakan-akan kita merasa jauh daripada rizki itu, ya,
Bukan Allah tidak memberikan rezeki pada kita, justru maaf, mungkin ada sesuatu maaf dari perbuatan kita yang menghalangi datangnya rezeki itu. Gitu. Ya, maka kita buka rezeki itu untuk terus mengalirnya rezeki itu, yang salah satunya antarkan anak ibu ke lembaga penghafal Al-Quran. Demi Allah ibu, saya katakan ini saya testimoninya juga. Ada broken home, terjadi broken home. Ada, saya memiliki murid. Kebetulan murid saya ini, ahwat, waktu saya ngajar di Lombok dulu. Itu dua anak kembaran, bu. Perempuan semua. Saya yang bawa anak ini untuk dimasukkan ke dalam pesantren. Saya, istilahnya itu, bahasa kasarnya itu, memungut anak, dua anak ini, ibu. Karena benar-benar kedua orang tuanya itu terjadi broken home, berpisah. Yang masing-masing mereka itu tidak menginginkan untuk anaknya itu dekat dengan mereka. Ibunya tidak mau, bapaknya tidak mau, neneknya tidak mau juga. Masya Allah. Akhirnya dengan izin Allah saya meminta kepada Allah agar didatangkan disi, bagaimana caranya biar anak ini bisa saya bawa ke dari Bima menuju ke Lombok. Alhamdulillah dengan izin Allah di kampung saya sendiri. Dengan izin Allah, masya Allah bu. Ketika mereka ini masuk pesantren ini bu, luar biasa. Belum nyampe ya lebih apa namanya, hanya 3 bulan mereka itu tidak diberi, tidak di apa, tidak didatangkan uang belanjanya oleh orang tuanya. Setelah 3 bulan masuk ke 4 bulannya, 4 bulan keempatnya ibu dan seterusnya, masya Allah. Anak ini justru bahan perebutan dari orang tuanya itu bu. Masya Allah. Bahan rebutan bu, bahkan yang tadinya bapaknya ini menjadi supir taksi, yang tadinya itu menjadi supir bis malam Jakarta Bima, ya sekarang itu udah bikin pesantren yang luar biasa ibu, besarnya pesantren di Bima itu. Allah mudahkan jalan. Ya kenapa? Setelah masuk pesantren, tahu anaknya masuk pesantren karena mungkin anaknya juga itu sering berdoa untuk orang tuanya agar dibalikan hatinya menjadi hati yang bisa menerima mereka sebagai anaknya. Masya Allah. Kedua-duanya ini bu, karena udah berpisah, yang tadinya itu tidak mau menjadikan anak ini sebagai anaknya, mereka tinggal bareng itu tidak mau, baik itu ibunya maupun bapaknya. Tapi setelah anak ini masuk pesantren, kita masuk ke dalam pesantren, masya Allah, itu anak saya, kata bapaknya. Kata ibunya, enggak itu bu, itu anak saya, katanya. Masya Allah, kirim duit terus, yang tadinya itu tidak mau. Kenapa? Karena dari segi ekonomi. Tapi sekarang, masya Allah, luar biasa. Bahkan anak ini sekarang menjadi ya mengelola pesantren yang dibikin oleh ibu apa oleh bapaknya itu. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu saja ibu yang kita tanamkan dalam diri, demi Allah, wallahi tallahi saya bersumpah atas nama Allah ibu. Yakin ibu, tidak ada penghafal Al-Quran di dunia ini yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibu. Sekali lagi, demi Allah ibu, tidak ada penghafal Al-Quran di dunia ini yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Orang Israel ibu, dari ayat tadi ya ayyuhan nas, sebelum sampai pada kita itu, orang Israel sudah mengkaji duluan ibu. Quran surah Yunus ayat 57-58 sudah ibu. Orang Israel mengamalkan ayat ini ibu. Untuk mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka mengamalkan ayat ini. Karena panggilan Allah itu ya ayyuhan nas. Masya Allah ibu, terus terang, kalau kita teliti ibu, kalau kita membaca ya apa namanya sejarah terjadinya tragedi Suriah dengan Israel di sana, Bashar Assad itu, masya Allah ibu, rata-rata tentara-tentara Israel itu yang diterjunkan untuk membunuh kaum muslimin di negeri Suriah itu bu, ataupun negeri Palestina itu, rata-rata pak bu ya, itu 65% mereka itu penghafal Al-Quran 30 juz semuanya. Orang Israel bu. Tuh. Ya, untuk apa mereka? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Mereka mendapatkan kebahagiaan bu. Tapi kebahagiaan dari segi duniawi. Nah, pertanyaannya, kenapa kita yang memiliki kitab yang diberikan langsung kepada kita, tidak mau kita mengambilnya? Mereka yang kafir itu mengamalkan ibu. Justru mereka menghafal Al-Quran justru untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Masya Allah. Tapi mereka mendapatkan kebahagiaan bu. Dapat mereka. Tapi kebahagiaan dari segi duniawi.
luar biasa. Itu karena tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibu menginginkan apa namanya tadi? Ya, ingin membina mendidik anak-anak ibu untuk menjadi penghafal Al-Qur'an, akan tapi karena mungkin disebabkan karena maaf dari segi ekonomi, maka tinggal berdoa saja, Ibu. Innallaha ghaniyyun. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Yakin, Ibu. Ya, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ya, tanamkan, bersihkan, maaf. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa ibu. Ya, dengan cara apa? Dengan hadir di majelis ilmu, agar apa di situ? Agar tanamkan keyakinan bahwa Allah benar-benar maha kaya. Insyaallah, Ibu. Terus berdoa, ya Allah mudahkan hamba agar hamba bisa menjadikan anak-anak hamba ini menjadi para penghafal Al-Qur'an. Insyaallah, Ibu, yakin saja. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, dan sekarang banyak ya lembaga-lembaga penghafal Al-Qur'an ya itu secara free. Ya, yang salah satunya di pesantren Rumah Quran saya juga buat ahwal itu free. Ya, sebenarnya itu subsidi silang. Ya, subsidi silang. Yang kaya bayar, yang tidak mampu tidak bayar. Kita tidak pungut biaya sama sekali. Ya, selama 2 sampai 3 tahun di sana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu Bu ya. Ada lagi? Terakhir. Ya, tergantung racikannya. Siapa yang racik? Karena emang habdu soda, jangan akan habdu soda. Air zam-zam saja bisa dibikin. Ya, begitu juga dengan habdu soda. Ya, habdu soda itu tidak sembarang juga kita ingin membeli habdu soda sekarang itu. Ya, kalau yang benar-benar habdu soda itu karena obat ini adalah langsung direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawaun likulli da'in. Obat dari segala macam penyakit kecuali kematian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin itu punya efek samping, ya tidak mungkin itu punya efek samping, ya. Tapi hati-hati sekarang itu emang ada ya yang KW-KW gitu, habdu sauda pun KW, ya banyak. Minyak zaitun pun KW yang berefek pada justru kita niatnya untuk mengobati penyakit, tapi justru untuk menambah penyakit pula. Ya, bukan habdu saudanya yang salah, tapi orangnya itu yang salah, penjualnya itu. Ya, yang raciknya itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada siang hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, dan terlebih ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita dikumpulkan Allah di Jannatul Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada dari ibu-ibu yang ingin mendaftarkan anaknya ya ahwat, ya bisa hubungi nomor saya ya. Kita tidak memaksakan untuk memungut biaya. Ya, kalau ada silakan bayar, kalau tidak ada enggak. Sama sekali. Ya, aku luka lihat astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa tadarbi, syukran.